Baca manga Chainsaw Man chapter 109, sub Indo gratis. Denji muncul dan hentikan amukan Yuko. Berikut akses link baca manga atau komik Chainsaw Man chapter 109 sub Indo gratis, bisa baca di Manga Plus, berikut ulasannya. Akses link baca manga Chainsaw Man chapter 109 sub Indo bisa kalian klik di link deskripsi yang ada di videoku Mina. Manga Chainsaw Man chapter 109 sub Indo menunjukkan kemunculan Denji sebelum Yuko bertindak lebih jauh. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Manga Chainsaw Man chapter 109 sub Indo berjudul Cara Termudah Untuk Menghentikan Perundungan telah dirilis hari ini. Di awal chapter, Yuko dalam bentuk Devil Justice-nya menghancurkan sekolah karena dianggap sebagai biang keladi perundungan. Sedang apa tadi aku? Oh, wow. Lihat orang-orang kecil itu. Sekolah. Tentu saja, bullying tak akan berakhir selama sekolah masih ada. Jubrek. Hahaha. Aku berhasil. Alhasil, gedung sekolah pun dihancurkan begitu saja, tanpa tersisa. Para Devil Hunter sempat menyerangnya. Yuko yang menganggapnya sebagai bentuk perundungan, kemudian membunuh mereka. Shring! Au! Itu senjatamu. Lagi-lagi bully menjijikan. Namun, Yuko yang menganggapnya sebagai bentuk perundungan, kemudian membunuh mereka. Rasakan ini! Jebret! Shring! Saat itu dia melihat Asa tengah tergeletak tak sadarkan diri dan menuduh seorang siswi yang membuatnya seperti itu. Asa, kau tak apa-apa, kau baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini padamu? Kau yang melakukan ini? Bukan aku. Matilah. Ketika Yuko akan membunuh siswi tersebut, Denji pun tiba-tiba muncul di sana dan meminta Yuko untuk melepaskannya. Oi, Devil jelek, lepaskan cewek itu. Jangan ikut campur. Kalau begitu, aku tak punya pilihan. Aku tak mau membongkar identitasku. Tapi, superhero itu nggak bisa diam saja kalau ada keadaan darurat. Sudah kubilang, menyingkirlah dan jangan halangi aku. Meski dirinya harus merahasiakan identitasnya, Denji yang mengaku sebagai pahlawan mengatakan dirinya tak mungkin tinggal diam. Yuko sempat melancarkan serangan, tapi Denji kemudian berubah menjadi iblis Chainsaw dan menyerang balik Yuko. Oh, Chainsaw Man, tada! Yuko dalam bentuk iblisnya kelabakan melihat kemunculan Chainsaw Man dan memintanya untuk menjauh. OMG, Chainsaw Man benar-benar datang. Sekarang aku harus gimana? Jangan mendekat. Chainsaw Man datang untuk menyelamatkan. Bahkan serangannya yang bertubi-tubi pun tak satu pun yang mampu mengenai Chainsaw Man. Kenapa aku tak bisa mengenainya? Oh iya, aku tak bisa membaca pikirannya. Hal ini disebabkan karena dia hanya sekedar mampu untuk membaca pikirannya, tak lebih dari itu. Sementara isi pikiran Denji saat itu hanyalah seputar cara mengungkap identitasnya secara tak terlihat. Kau bercanda? Dia sama sekali tidak memikirkan pertarungan ini. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membongkar identitasnya sembari membuatnya terlihat natural. Asa kemudian tersadar dari pingsannya. Sesaat kemudian, Devil War mengambil alih tubuhnya saat melihat kehadiran Chainsaw Man. Chainsaw Man? Yo. Sedangkan Chainsaw Man terlihat menimpali dengan santai tanpa tahu bahwa Devil War memiliki dendam pada dirinya. Wow, ternyata Asa ini seksi hanya memakai tank top dan sepak saja ya. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami.
Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!